Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Okay, Mas Bro, kali ini aplikasi Basecoat udah gue sending pakai 1000 terus 1200. Sekarang gue bakal aplikasi 3 layer, 2 coverage coating atau nutup semua layer sampai benar-benar rata. Yang ketiga, karena ini metalik, gue bakal drop coat 1 layer. Kalau misalkan kurang 2 layer, jadi sebenarnya drop coat itu gak terhitung 1 layer, cuma buat nimbulin metalik yang terperangkap di dalam base coat ya. Yuk langsung aja kita aplikasi base coat di tanki ya Mas Kopi ini. Oke Mas Bro, di sini gue pakai H921 2 bar modifikasi. Di sini kita dahulukan 2 layer pada titik-titik sudut sempit bagian bawah tangki dan sudut-sudut tutup tangki. Oke Mas Bro, ini layer 1 jadi metalnya nggak belum kelihatan, tapi ada satu lagi yang ini udah gue drop coat ya. Jadi kalau kena matahari itu, kena sinar, sudah mulai agak nyala-nyala ungu gitu ya Mas Bro ya. Oke. Ini gue diemin 15 menit, udah gitu nanti layer kedua 15 menit lagi baru kita drop coat dan kita tunggu aja yuk. Mas Bro, ini udah 2 layer coverage coating, menurut gue nutup semua. Udah oke lah ya. Sekarang tinggal drop coat. Tujuannya itu untuk menimbulin partikelnya ya, baik metalik ataupun siralik. Dengan teknik drop coat, nanti pada hasil finishing di clear coat, partikel-partikelnya yang kecil-kecil itu bakal kelihatan jika terkena sinar matahari ataupun sinar lampu ya Mas Bro ya. Untuk aplikasi drop coat, pressure-nya sama sekitar 2 bar, fluidnya full, fan-nya full, jaraknya agak jauh. Indikatornya adalah pas saat kita aplikasi itu Dove ya Mas Bro ya. Di sini konteksnya gue pakai cat poliuretan, kalau NC juga bisa, cuma tidak terlalu Dove, agak satin sedikit ya. Dan teknik ini berlaku untuk mobil, di plat-plat besar sangat wajib dilakukan saat mengaplikasikan metalik. Tapi kalau misalnya di motor, balik lagi Mas Bro, mau ditimbulin siralik atau partikelnya atau enggak, itu balik lagi. Ada karakter painter-painter yang enggak terlalu nimbulin siralik, jadi lebih low profile di catnya. Ada juga yang suka ditimbulin partikelnya, jadi itu dengan teknik drop coat itu pilihan yang tepat ya langsung. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Ini ada Diamond Clear HS High Solidnya dari Aprilia Suprio. Jujur gue cukup penasaran gimana basahnya dan gimana diamondnya hasil dari clear coat HS dari Aprilia Suprio ini ya Mas Bro ya. Oke, langsung aja kita ke DDS, nggak usah lama-lama. Oke, di sini di depannya. Oke, di depan sudah tertulis thinner maksimal 15%, berarti ini adalah karakter yang encer. Ini jujur kalau karakter encer itu sama dengan clear-clear di luar sana ya, clear-clear Europe atau Amerika sana yang karakternya encer. Oke, di sini mixing rasionya 21, thinner maksimalnya 15%. Dengan nozzle size rekomendasi itu 13 sampai 15, itu biasanya untuk mobil ya. Kalau untuk teman-teman di aplikasi motor,
1,0 cukup, 1,2 oke. Cuma kalau mau lebih halus lagi memang di 1,0 mm ya. Oke, air pressure di 2-3 bar dengan aplikasi sekitar 2-3 lapis. Flash off-nya itu antara lapisan 5-10 menit. Oke, cukup simple nih dari TDS-nya ya. Di sini ada keterangan Diamond Clear itu adalah coat performa tinggi dengan tingkat ketebalan yang bagus. Diformulasikan untuk pemakaian di bidang pencetan otomotif. Diamond Clear mudah diaplikasikan, memiliki tingkat kemulusan yang baik, flow-nya berarti bagus ya, serta memberikan perlindungan dari goresan. Diamond Clear memiliki tingkat kilap yang tinggi sehingga sangat cocok untuk pencetan seluruh badan mobil ataupun pencetan skala kecil ataupun motor maksudnya ini. Oke. Gak usah berlama-lama, gue bakal langsung review. Di sini thinner 15%, kita langsung thinner maksimalin aja. Kenapa gue langsung maksimalin? Karena di sini masih ketutup ya, masih baru loh. Oke, di sini gue pakai mixing cup seperti biasa dari Colette. Cuma ini belah nih. Oke, ini seperti biasa, cuma ini belah nih. Gue coba dulu lah demi presisi ya, takaran yang presisi. Yuk langsung aja. Wow. Oke, kita coba di hadiran ketiga. Sip. Gua pingin tahu seberapa encer ke dia. Wah, sejujurnya kalau misalkan untuk aplikasi motor ini nggak perlu ya Mas Bro ya. Ini udah encer banget tuh, sangat encer banget. Oke, jujur gue mutusin untuk nggak nambah thinner sama sekali, ini rawan banget. Karena saat gue coba tes, angkat langsung netes dia Mas Bro, encer banget. Oke, kita lanjut langsung aplikasi. Gue kali ini bakal aplikasi pakai Devilbiz SRE Pro Smart dengan TS1 air capnya atau transfer efisiensi atau juga bisa disebut LVMB. Yuk langsung aja. Oke Mas Bro, di sini gue ada tips. Di sini gue aplikasi wet on wet atau basah ke basah dan selalu ke basah. Aplikasinya tipis basah layer 1, layer 2 juga medium, dan layer ketiga full wet. Di sini gue aplikasi 3 layer. Itu tips untuk aplikasi Aprilia Superior Diamond Clear ya Mas Bro ya, agar biar filmnya itu pas. Disarankan untuk aplikasi Aprilia Superior ini pada waktu jam 10 sampai jam 4 sore, yaitu waktu-waktu pada titik terendah tingkat kelembaban ya Mas Bro. Mas Bro, ini baru satu layer ya pakai Aprilia Superior. Jujur itu gue suka banget karakternya, encer gitu. Cuma harus hati-hati kalau misalkan pakai HVLP kayaknya oke, cuma kalau pakai transfer efisiensi kayak Devilbiz itu agak-agak sedikit bahaya ya, karena memang encer banget. Gue suka ini. Bisa dilihat ini satu layer hasilnya. Gue bukan pakai iPhone, jadi ya ini memang satu layer total. Nanti gue bakal aplikasi 3 layer, gue pengen tahu kayak gimana. Kalau 1,5 layer biasa, gue pengen 3 layer, pengen basah banget. Yuk langsung aja. Oke Mas Bro, di sini tips yang selalu gue hadirkan di setiap video. Gue mengecek sekali lagi permukaannya, apakah sudah kering sentuh, tidak total tapi kering sentuh lengket, menghindari spider web ataupun string pada clear coat yang belum siap untuk di clear. Jadi gue udah cek, ternyata belum kering sentuh, masih spider web ya, masih string gitu, set masih naik-naik. Itu sekitar 10 menit, kayaknya flash off-nya ditambah, soalnya gue mainnya kan langsung basah, bukan main setengah layer. Jadi agak harus ditambah ya, kayaknya sekitar 15 menit biar aman ya. Oke Mas Bro, ini hasil dari Aprilia Superior ya.
ini Diamond Clear dari Aprilia Superior. Ini gue hampir salah nyebut mulu. Gue dulu gue pikirin Aprilia, taunya Aprilia Superior. Setelah gue baca-baca, so far yang Diamond Clear ini dua banding satu, 15% mungkin untuk mobil ini masuk, karena tapi kalau untuk motor rawan meler ya. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar, ini riskan untuk meler dan lewer. Tapi dengan karakter itu nozzle 0,8 sampai 1,0 cukup recommended ya Mas Bro. Oke, ini bisa dilihat hasil dari 3 layer Aprilia Superior. Cukup menurut gue basah banget dan juga gampang diaplikasi buat teman-teman juga. Happy lah untuk ngerjain pakai Aprilia Superior. Kebetulan gue di sini udah ada dari Bogor Garage. Halo Om Kelvin, sehat Om? Sehat. Oke. Ditemenin ada saksinya Om Kelvin, gue tadi habis nyemprot depan dia. So far okay, untuk Aprilia Superior cukup recommended. Ini kalau nggak salah dari Aprilia Superior kemarin dari pihak sananya itu adalah HS tipe ya, tipe HS. Jadi dengan harga yang lumayan terjangkau, flow-nya dapat, gloss-nya dapat, aplikasi gampang, dan juga ya kalau boleh jujur ini minusnya di TDS-nya seadanya. Semoga diperbaiki di waktu kedepannya. Oke. Okay. Cukup dari gua, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video gua selanjutnya, dadah. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.